Assalamualaikum, Bu Is. Waalaikumsalam, Pak Engki. Pak Engki, saya... Maaf, saya lagi meeting. Meeting? Sama Bu Najwa? Kok saya nggak diajak, Pak, meeting Satgas? Saya langsung sana ya, Pak? Bukan, Bu. Bukan meeting Satgas. Terus meeting apa? Persiapan sekolah cinta. Saya yang mau... Jangan. Ran. Jangan ya. Rani. Bu, saya kerja lagi ya. Gawat ini. Kalau sampai Rani mau pisah, ini pasti aku diketawain sama Bu Najwa. Karena aku gak becus ngurusin karyawan aku. Kenapa ya? Alah, ke toilet toh. Tak kirane kenapa? Tadi. Aku mau kerja. Iya, Mas tahu. Tapi ntar dulu. Apa? Kamu, Dek. Tadi di rumah nggak dibikin sarapan aku. Mosok sekarang. Mau dibikin sarapan? Ya nggak gitu. Mosok di pabrik bikin sarapan. Terus apa? Itu loh, Dek. Kamu. Wajahmu tuh kenapa sih? Asem terus lihat aku. Mas, aku mau kerja. Ya aku juga mau kerja ini. Tapi enggak. Enggak betah. Hah? Ya udah keluar aja. Ani yo. Bukan gitu. Kamu. Oh, Mas maunya aku yang keluar. Loh enggak. Bukan gitu, Dek. Aduh ya oprek, kira ngomong iki salah, iku salah. Karepe opo iki? Mas Yayan. Iya, Dek. Aduh. Maksudnya Mas Yayan itu kamu mbok jangan marah-marah. Kamu lu salah paham, aku tuh gak ada apa-apa sama Novianti. Hatiku lu hanya untukmu, Dek. Kalau sudah ketahuan aja bicaranya begitu. Kalau belum ketahuan, lanjut. Apa sih, Dek? Enggak kayak gitu. Aku lu gak kepikiran apa-apa sama dia. Aku tuh hanya maunya sama kamu. Biasa laki-laki. Ujung-ujungnya paling bilang hilaf. Nanti yang perempuan yang malah disalahin. Dibilang gak bisa ngurusin suami, gak bisa ngurusin rumah, ini, itu. Begitu kan, Mas? Enggak kayak gitu. Ya ampun, aku tuh mesti ngomong apa lagi sama kamu. Mau pakai cara apa ini? Kamu tuh mau mesti... Iya, ya, Bu. Ruangan saya. Baik, Bu. Aduh, yuk. Gimana ini? Dek, gimana? Udah, di sana dipanggil Bu Is. Loh, gitu doang. Ini kenapa sih kok bisa tambah panjang gini urusannya? Lo jangan macam-macam sama gue ya. Lo gak tahu apa? Gue ini kakaknya Kak Des. Iya, Pak Sodikin. Mas Rosu gak kesini. Kan sudah ada larangan dari Bu Is. Larangan apa? Larangannya Mas Roso tidak diperbolehkan ke sini. Oke. Gua cabut. Walah, Rani koyo tega mbek aku. Aku ini lho suaminya. Nof. Kamu sakit? Eh?
Mamat ngerti nggak yo? Masuk. Bois. Duduk. Permisi, Bu. Kamu ada main di belakang Rani? Main belakang? Deketin Novianti. Oh, enggak, Bu. Rani itu salah sangka. Dia salah paham. Yang deketin Novianti itu Rahmat. Bukan saya. Kamu panggil Rahmat ke sini. Baik, Bu. Permisi. Coba dipersiapkan saja. Kalau sekolah cinta jadi di... Sebentar. Assalamualaikum, Bu Is. Waalaikumsalam, Pak Engki. Pak Engki, saya... Saya lagi meeting. Meeting? Sama Bu Najwa? Kok saya nggak diajak, Pak, meeting Satgas? Saya langsung sana ya, Pak? Bukan, Bu. Bukan meeting Satgas. Terus meeting apa? Persiapan sekolah cinta. Memangnya jadi, Pak? Belum. Ya cuma lagi mempersiapkan saja. Bu, nanti saya telepon lagi ya. Assalamualaikum. Coba dicek tempatnya di mana. Mungkin bisa di belakang kantor, atau di balai desa, atau kalian punya tempat di mana, ajukan saja. Baik, Pak Kades. Nanti kita survei lapangan dulu. Silakan. Misi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Mana? Ya belum, Mas Odik. Wong Pak Kosasinya. Ini bukan Pak Kosasi. Udah deh. Nggak usah lah kura-kura dalam perahu. Kura-kura dalam perahu apa sih? Udah. Mas Odik kasih ke Farhan ini. Mas Odikin, Mas Odik kan nyuruh aku culik Pak Kosasi. Lah wong Pak Kosasi enggak ada di kantor kok. Katanya belum datang. Alah. Sebenarnya udah datang kan? Hah? Terus lu tawar-menawar sama Pak Kosasi supaya dia enggak lu culik. Nah, terus dia ngasih belangkunya ke lo. Hah? Ya kan? Ya enggak gitu. Ya gitu. Oh. Mana sekarang belangkunya? Hah? Sini. Lu mau kasih apa enggak nih? Hah? Oh, totus melentung. Ayo sini. Se. Mas Odikin, kata siapa kalau aku? Oh, Mas Odik abis ketemu Irman ya? Yo, no. Sekarang mana? Ya enggak ada. Aku belum dapat belangkonya kok. Nih Irman ini cari gara-gara. Oh, tak cari Irman-Irman dulu. Udah, lu serahin aja belangko caranya dulu. Hei, gue belum kelar pidato nih. Hei, jagrek. Oh, udah numpang makan, numpang tidur. Emang bener apa kata lu? Jangan ketemu bosnya dulu. Iya, Chan, bener. Jangan lama juga. Tapi ngomong-ngomong nih, lu selamatin diri lu sendiri ya. Gue juga mau selamatin diri gue ke pabrik. Oke? Iya. Udah, bye-bye. Kemati, Di. Iya. Woi, shh. Lu ngapain ngumpet di sini? Ayamnya udah bertelur. Naj, Fahrani, Bu Rahayu, apa kabar Fahrani? Baik, Bu. Kapan datang ke Ranca Puspa, Bu? Baru aja. Ya udah, ngobrol di dalam.
Farhani, kita ngobrolnya di sini aja. Iya, iya. Silakan duduk. Kang Bagus gimana? A'a Bagus lagi ke bank desa. Kemarin A'a Bagus mau ngambil uang 50 juta, tapi nggak bisa. Kata tellernya harus ada pemberitahuan satu hari sebelumnya. Makasih ya, Neng. Mau pakai kerupuk enggak? Oh, boleh.